Halo, halo, halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk event Fungus Mechanicus hari kelimanya. Yuk kita langsung bicara sama si Balfour, yang dimana hari ini yang Mechanicus yang harus kita lawan ada Mechanicus Elektro, Air, Elektro, dan Es ya teman-teman. Dan ada Mechanicus ini akan menembakkan physical damage bonus, physical damage lah untuk ke fungus kita, dan ini buff kita air dan es. Nah, di sini aku akan bawa partinya ini teman-teman nih. Aku akan bawa party. Nah. Ya. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, jadi di sini aku bawa party Bloom lah lebih tepatnya teman-teman. Yang pertama jangan lupa untuk karakter kalian pijain buff ini, tapi ya paling terkena ini doang ya. Dan untuk yang si S jangan lupa kearahkan ke tengah ya, karena ultinya dia tuh areanya segini nih kalau bisa. Nah, kalau untuk si Elektro juga jangan lupa ketengahin untuk ngultin ya, jadi kayak super conduct gitu kan. Nah, kalau untuk Dendro ya tinggal diarahin doang gitu kan. Jangan lupa untuk heal yang pasti. Akan di sini dan kita esam. Ayo, tinggal nih. Oke, selesai. Kita lanjut untuk. Nah, ini dia yang akan nembakin fisikal ya. Semakin makin jauh fungus kalian, maka fisikalnya akan makin sakit. Jadi kalau bisa numpuk aja dekat sini. Nah, tinggal kalian jangan lupa heal ya, jangan lupa heal dan es juga. Nah, ini juga gak bisa gunakan si Dendro untuk nyerang yang ini, ulti yang ini, serang Dendro. Nah, ini juga tinggal satu lagi yang terakhir. Ini jangan lupa di S-nya letakin di tengah-tengah S ya, baru di ulti. Kemudian Elektro juga letakkan di tengah-tengah. Baru di ulti. Dan jangan lupa untuk selalu heal fungus kita. Ini Dendro-nya juga serang Elektro. Tower Elektro ini. Dan selesai. Kita udah menyelesaikan yang hari ke 5-nya. Ini sebenarnya nggak ada yang bikin susah sih guys event ini. Ya, tapi ini kayak hal baru kita untuk battle lah gitu ya. Aku malah berharap ini bisa player versus player, pasti seru gitu ya kan. Oke, teman-teman, sekian untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.